Oke, assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa kembali di video saya. Dan di video kali ini saya ingin mengganti pelipit kaca ya. Nah, ini kondisinya pelipit kaca udah benar-benar gak fleksibel teman-teman, jadi gak layak banget. Dan efeknya itu ke kaca mobil saya itu baret-baret ya teman-teman. Jadi saya putusin buat ganti aja pelipit kacanya yang ya harga murah lah, harga 70 ribuan satu picisnya. Disimak terus videonya teman-teman sampai selesai, jangan di skip teman-teman. Jadi ini dia teman-teman paketnya, dan kalau dari kemasannya sih, dari packingnya pakainya lumayan bagus ya teman-teman. Ya ini saya mau coba unboxing dulu untuk pelipit kaca yang harga 70 ribuan itu satu piece-nya. Jadi total ini kan 140 ribuan lah kurang lebih ya. Dan ini udah saya buka, ya kondisinya sesuai harga ya teman-teman. Ternyata nggak gimana ya, bagi saya sih nggak sesuai ekspektasi saya, cuman ya mungkin harga segini ya kayak gini. Jadi kalau misalkan untuk dibandingkan dengan yang original sih ya emang jauh ya dari segi kualitasnya. Nanti deh coba kita buka dan kita install secara langsung. Jadi ini saya yang mau diganti itu pelipit kaca yang kaca depan luar kiri sama kaca depan yang luar samping yang kanan ya. Jadi ini karena diganti, karena kenapa? Dikarenakan yang pertama itu yang bekasnya itu udah keras banget, jadi ke kaca itu benar-benar nggak baik ya, jadi malah baret-baret. Akhirnya kaca saya nanti kedepannya harus di repair nih, kayaknya harus dibenerin di khusus repair kaca biar bisa baik lagi dan nggak kelihatan baret-baret ya, biar secara estetiknya bagus lagi gitu, teman-teman. Oke teman-teman, disimak terus, saya mau coba install langsung di pintu mobilnya. Dan ini mau coba saya pasang teman-teman yang sisi luar yang sebelah kiri ya. Ini semoga bisa presisi, dan nanti coba saya tunjukin kalau misalkan udah dipasang hasilnya kayak gimana ya dengan pelipit kaca harga segini ya. Ya saya sih kurang-kurang begitu yakin ya, takutnya nanti malah nggak bener, dan kalau misalkan kaca naik takutnya copot lagi gitu pokoknya teman-teman. Kalau misalkan kayak gitu nanti mau kedepannya ya tetap saya bawa ke tempat perbaikan untuk jendela kaca yang spesialis kayak gitu teman-teman. Ini coba saya masukin dulu, saya intar dulu yang sebelah kiri, kemudian nah ini saya coba masukin yang sebelah kanan teman-teman untuk instalasi pelipit kacanya. Semoga hasilnya baik teman-teman, dilihat, dipantau terus, jangan di skip. Saya coba install lagi semuanya dan biar presisi teman-teman.
Jadi ini dia hasilnya teman-teman setelah dipasang, dan kelihatan banget ya di kacanya itu udah ada baret-baretnya. Jadi ya ke depan tetap saya harus melakukan repair nih untuk kacanya. Untuk instalasi pelipitnya lumayan sih, yang sebelah kiri ini bisa bagus dan presisi, tadi juga yang kanan juga lumayan masuk. Akan tetapi nanti kita coba cek apa beberapa hari kemudian kalau misalkan untuk apa di pemakaiannya sehari-hari teman-teman. Jadi di video kali ini itu saja teman-teman yang bisa saya share untuk pemasangan pelipit kaca yang harga 70 ribuan teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.